berada di lokasi pantai Pagatan. Setelah hujan seperti ini guys, ini sebelah kanan ini jalan guys, ini adalah jalan lintas sebelah kanan, ini mobil-mobil yang lewat ini dari kalau dari belakang saya ini arah Batu Licin ke Banjarbaru atau ke Banjarmasin, tapi kalau dari arah di depan ini adalah sebaliknya, yaitu di Banjarbaru ke Batu Licin atau ke Kota Baru guys. Ini adalah kondisi di sore hari di Pantai Pagatan. Di sebelah kanan ini seberang jalan banyak warung-warung penduduk ya, bisa untuk kita bersantai di sore hari. Di sana di menjual bakso, apalagi jagung bakar, minuman es kelapa dan lain-lain guys. Ini adalah kondisi Pantai Pagatannya. Batasan di sebelah kiri itu adalah jalan lintas antar kabupaten, sementara di kanan adalah pantai, jadi jalan itu di pinggir pantai guys. Ada di pinggir jalan lintas ini antar kabupaten guys. Di depan warungnya ada jalan lintas, di depannya adalah pantai ya. Jadi berdekatan sekali. Di sini ada jagung bakar. Pentol, ini pentol. Pentol ikan ya, Bu? Ikan apa, Bu? Ikan apa, Bu? Seribu. Sudah habis. Ini guys, kondisi suasana Pantai Pagatan di sore hari Minggu. Jalan-jalan lintas. Pisang apa namanya, Mbak? Ini, Mbak. Pisang gapit. Satu porsi berapa isinya, Mbak? Hah? Tiga. Berapa harganya? Jadi, pisang gapit. Jadi, bentuknya gepeng. Pisangnya setelah dibakar, kemudian dijepit. Terus dikasih kuah. Ya. Kuahnya itu seperti kolak pisang, ya. Seperti kolak pisang, tapi bedanya di sini pisangnya itu dibakar guys, jadi khas ini. Ini makanan khas mana ini? Sulawesi ya? Hah? Makassar ini, Makassar. Ini
dari Makassar yang jual kelapa muda juga di sini. Kalau Anda ingin menikmati kelapa muda juga ada. Jagung bakarnya lagi digepit, guys. Nah, seperti itu dia. Nanti dikasih kuah seperti kolak. Tadi saya coba enak di belakang warung-warung ini, guys. Ada ternak sapi. Nah, seperti ini. Jadi di belakang ini adalah sawah sekalian peternakan sapi. Seperti ini. Kemudian ada sungai. Nah, sungainya kotor, guys. Ada sungai. Kemudian di sini warung-warung warga. Agak ke depan, di depan warung ini adalah jalan lintas, guys. Lintas antar kabupaten. Di sebelah jalan baru pantai, guys. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita dari warung telah menikmati makanan ala Pagatan ini, kalau kita mau menyeberang hati-hati, guys, karena banyak kendaraan yang lalu lalang di antar kabupaten. Jadi berhati-hati. Kita ke pantainya dulu, guys. Kalau ke pantainya kita turun melewati batu-batu ini. Ini adalah kondisi pantainya, guys. Ini, guys, kita melihat menikmati deburan ombak, guys, di pantai Pagatan ini. Pantainya dari depan ke belakang ini lumayan panjang. Ini ada sekitar 3 kiloan ada, guys, panjang pantai Pagatan ini yang bisa kita nikmati. Di sini pasirnya seperti biasa, bukan pasir putih. Oke, guys. Jika Anda lewat di sini, jangan lupa untuk sejenak mampir untuk menikmati pantai Pagatan ini, karena dia posisinya di pinggir jalan lintas antar kabupaten.